least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Salam sejahtera semua. Selamat datang bertemu kembali dalam channel ini untuk kupasan berita hiburan. Hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda berita yang dipetik daripada sumber Murai. Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang dikongsikan dari semasa ke semasa. Pada 14 Juni yang lalu, pelakon Putri Sarah Liana dan juga pengarah sensasi Samsul Yusuf akhirnya sah bercerai dengan talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di mana lafaz cerai itu dilakukan sendiri Samsul di hadapan Hakim Syari Akmaluddin Ilyas secara tertutup. Putri Sarah malu disakat, yaitu Riz Amin, semasa di set penggambaran. Terdahulu, semasa kes penceraiannya berlangsung, Putri Sarah mengatakan kini tiba masanya untuk dirinya bangkit serta kejar cita-cita dalam bidang lakonan. Katanya dia sudah puas selama ini buang masa dan sia-siakan bakat lakonannya itu. Kini, selain sibuk menguruskan anak-anak, Putri Sarah juga sedang sibuk untuk memenuhi jadwal sehariannya sebagai pelakon. Baru-baru ini, tular video di laman Facebook mengenai Putri Sarah yang malu apabila diusik oleh Riz Amin semasa di set penggambaran. Dalam video tersebut memaparkan Riz Amin seakan-akan gila bayang apabila melihat gambar Putri Sarah di dalam telepon bimbitnya. Riz Amin juga meletakkan gambar Putri Sarah itu di dadahnya seolah-olah telah jatuh hati kepadanya, namun itu semua hanyalah lakonan semata-mata. Riz Amin buat sedemikian adalah untuk mengusik Putri Sarah bagi meraih keadaan di set penggambaran itu. Rata-rata netizen meninggal komen bahwa mereka terhibur selepas melihat video tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa perbuatan Riz Amin itu begitu sweet sekali. Antara komen-komen daripada netizen adalah daripada beberapa sumber mengatakan sesweetnya dengan emoji hati. Sepadanlah Putri Sarah pun sekarang single, mother tak salah. Semoga sentiasa happy dan bahagia buat Putri Sarah. Kemaruk teruk dan tu. Apa-apapun walau mereka bergurau sebegitu, namun tiada apa-apa hubungan selain daripada seorang kawan. Riz Amin juga telah mendirikan rumah tangga serta mempunyai anak. Jadi saudara dan saudari semua, itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang dikongsikan dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi.